diatur dari sekarang. Kita waktu tinggal lihat penyampaiannya untuk sharing berapa yang dilakukan Mas Ferry, berapa yang masuk ke sosial media. Hai teman-teman, ketemu lagi masih di Diary of SDC. Kali ini episode yang ketiga. Pak agak kesini pak, silau soalnya. Bukan ininya, silau. Kok gak ada mukanya, kulit aja soalnya baru soalnya. Kerja tepat waktu bro. Iya, PTI di belakang itu ya. Siap. Gak perhitungan bro, itu belakang siap. Itu gak? Sama lagi ya. Jangan memonopoli. Kalau diminta A sama bos, kasihnya A plus. Oke. Okay. A minus atau C minus. Siap. Ya. Ya. Jangan bersaing tapi kolaborasi ya. 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 Bersinergi. Asik. Ada sedikit perubahan di episode ketiga karena tadi juga saya manggil kalian itu teman-teman. Jadi ada sebutan baru buat kalian, kamu dan kamu. Sebutannya adalah Dreamer. Hai Dreamer, selamat datang di Diary of SDC. Sekarang tim lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan City of Concert yang kedua, yaitu bareng Seringai dan juga Segido dari Gia. Menurut Mas gimana Mas? Persiapannya sudah sampai sejauh manakah? 87,77%. Jangan lupa tanggal 6 Agustus 2017 hari Minggu, rangkaian City of Concert yang kedua bakal ada yang namanya Segidok dan juga Seringai. Jadi buat kalian Dreamer, anak-anak ska, anak-anak reggae, jangan lupa nonton Segidok ya. Dan untuk yang suka metal, jangan lupa ini adalah band dari Bandung tapi mereka menetap di Jakarta. Ini yang kalian tunggu-tunggu Dreamer, yaitu Seringai. Jangan lupa tanggal 6 Agustus 2017 Segidok dan Seringai di City of Concert. Jadi ceritanya kita sekarang lagi mau ketemu sama temen, mau jadi reseller tiket dari Seringai dan juga Segidok di City of Concert. Jadi kita ikutin ya. Assalamualaikum. Padahal tadi bareng sama saya, kok tiba-tiba ada di sini pak ya. Assalamualaikum pak, tidak terima ngamen pak. Ini dia, tuan rumahnya sudah datang. Halo. Halo guys. Halo guys. Seperti biasanya kita bakal tanya-tanya sama teman-teman tim dari SDC Seven Dream City, bagaimanakah dan apakah itu City of Concert untuk edisi kali ini, yaitu Seringai dan juga Segidok ya. Kenapa harus Segidok dan Seringai? Ya, untuk event Seringai dan Segidok memang kita datangkan karena Seringai itu punya banyak fans di Jember. Juga genre rock itu jarang, kita mau kembali ke situ. Kenapa temanya rock lover? Temanya rock lover, jadi kita itu mau mengembalikan basic rock. Kita kan di Jember ini termasuk salah satu kota barometernya rock. Jadi kembali untuk mencintai rock. Tiketnya harganya berapa? Tiketnya untuk pre-sale 15.000, untuk UTS itu 20.000. Konsep acaranya gimana nih kira-kira? Konsep acaranya itu di situ ada Urban Eat Festival, jadi ada kuliner-kuliner, ada exhibition, GFC kita ikut sertakan juga. Exhibition itu kita otomotif. Sekarang ada di kamarnya Mas Iben. Lagi nonton apa nih? Nonton channel banyak. Nonton Pak Joko. Jadi kita bakal apa, ada teman kita yang mau buka tenan juga di Seven Dream City.
namanya adalah dia model Instagram. Waduh. Jadi banyak brand-brand clothing yang memakai dia untuk Instagramnya. Kemarin terakhir itu Pandahood ya. Pandahood. Iya. Sandra Six. Wih, laris. Iya. Ini lagi di mana, Mas? Ini lagi di kediaman. Di kediaman Bang Iben. Wah, ada pulau ya, ada pulau. Enggak ada. Anggapan Anda sebagai anak latem. Alias anak metal, penyuka musik bising. Ini kan seringai baru pertama kali di Jember. Benar. Jadi kalau untuk anak-anak Jember, pastinya untuk teman-temannya yang alirannya metal kayak dulu ya, zaman saya kuliah. Oh, zaman SMA maksudnya. Kalau punya radio beda ya ngomongnya. Nggak, ex announcer. Nggak sekarang. Jadi kalau yang dulu itu memang mayoritas banyak anak metalnya. Itu mungkin kalau ya sekarang kita cari lagi teman-teman yang dulu pernah suka lagu-lagu metal ya, seperti Seringai, Seki, apa namanya juga lagu-lagu Bugger Kill ya. Waduh, keren banget itu. Dan semua di acara besok ini ramainya nggak kalah seperti yang dulu. Seperti itu. Menurut Bang Wawan gimana? Kok nggak ngerti ya, kamu nggak ngomong pakai bahasa manusia, maksudmu ini apa? Orang ngerti ya, Bu. Saya tanya Seringai, kamu ini kan baru pertama kali di Jember. Gimana? Iya, luar biasa lah, pastinya. Biasa, ya? Iya. Jadi itu membawa teman-teman kita mengerti arti dari lagu metal. Mengingatkan lagi. Nostalgia lah untuk lagu-lagu Seringai. Biasanya kan lihat di YouTube ya. Tapi kalau sekarang bisanya langsung live. 100% langsung aja datang ke Seven Dream City, Jalan Slamet Riyadi nomor 168 Baratan Patrang Jember. Tiket dapat dibeli di Jeko Store, ada di depan. Di situ ada dua macam tiket, satu COC untuk tiket terusan Rp50.000, yang satunya tiket per konser. Untuk yang besok ini Rock Lover dengan Seringai sama Segidop itu harganya Rp15.000 untuk pre-sale-nya sampai tanggal 2 Agustus 2017.